just wish that I could give you that, that look that's perfectly on sight. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan mengajak untuk bepergian atau traveling sebentar. Kita akan ke The Lawu Park. Nah, kali ini pastinya kalian tahu The Lawu Park itu ada di mana. Iya, betul sekali, di lereng Gunung Lawu atau tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah kesini. Nah, ini teman-teman, ini ada rumah bagus seperti hunian di Eropa. Ini kita tanya-tanya harganya 330 per malam ya, per malam. Ini di dalamnya itu satu kamar mandi dan satu tempat tidur. Pintu langsung masuk ada tempat tidurnya. Seperti itu teman-teman. Ini baru dibersihkan mas-masnya. Di atas sana ya, ini kalau ini saya lewat ketika masuk dari tadi yang lalu villa kecil tadi. Ya, ini dari sebuah rumah pertemuan ya. Ini rumah pertemuan, keluar kita jalan menuju ke villa yang agak lebih besar atau medium ya, karena ada yang lebih besar lagi. Kita melewati tanjakan ini. Nah, di atas sana teman-teman itu ada villa atau kamar ya. Kamarnya yang agak menarik itu berbentuk tabung teman-teman, seperti drum itu. So, ini seperti mengingatkan kita pada pemukiman di wilayah Eropa ya. Seperti pemukiman Eskimo, suku Eskimo kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, jadi di sini di Lawu Park itu ada sebuah penginapan. Nah, yang besar ini, yang medium ini harganya 550 ya teman-teman. Sedangkan yang di atasnya lagi berbentuk seperti segitiga atau prisma segitiga, itu lebih besar lagi, itu kita tanya-tanya harganya sekitar 700 ribuan teman-teman. Nah, ini fasilitasnya sudah mungkin agak lebih besar, lebih, karena yang pertama itu bednya satu saja, mungkin yang di atas ini bednya dua. Nanti kita akan ajak ke sana teman-teman. Kita akan naik melewati tanjakan ini ya. Ini sungguh berat, tapi ini bisa dilewati pick up ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke arena yang medium tadi kamarnya. Ini lihat bagus kan teman-teman, dilihat dari bawah, atas maupun samping bagus, sungguh instagramable. Ini khusus anak-anak muda yang sudah berkeluarga atau keluarga muda, ini cocok untuk penginapan keluarga kecil. Nah, ini ya 710 yang sini, 700-an, 710 kalau tidak salah tadi kita tanya kepada salah satu karyawan di penginapan ini. Nah, ini ada terasnya, kalau yang di bawah tadi tidak ada. Nah, bagus teman-teman, ini cocok untuk liburan kalian, khususnya keluarga muda ya, keluarga muda yang suka traveling. Ini sungguh menarik untuk kalian, objek wisata ini sungguh menarik. Cukup kalian rogoh kocek sedikit, kalian bisa menikmati udara sejuk dan bersih tentunya dari hiruk pikuk kota. Ini bisa menjadikan healing alternatif yang alami. Tentunya teman-teman juga harus ini pas ketika kita di teman-teman kita, teman-teman guru berada di ini ruang pertemuan ya, ruang pertemuan seguh klasik ya, seperti zaman dulu. Ini seperti rumah dapur ya, pawon lah ya istilahnya, kalau di desa itu pawon. Nah, ini kalian juga bisa manfaatkan saat ada perpisahan atau pertemuan pada sebuah instansi kalian. Nah, seperti ini seperti rumah tua. Seperti itu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tentunya kita akan sharing lagi lebih jauh tentang traveling.